Lanjut ya, berita ketiga ini ada Warni sama Yayat. Siapa Warni dan Yayat? Nama orang dong. Siapapun bisa bernama Warni dan Yayat, kenapa harus ada di berita radio kita? Karena ini penting. Dengar dulu. Enggak terima dari nama Warni dan Yayat. Dulu. Jadi ini Warni sama Yayat ini kan buruh pabrik dari Indonesia, Uniqlo. Nah, dia ini demo karena Uniqlo ini enggak memenuhi apa ya? Enggak digaji. Oh iya, baca. Dia demonya ke Denmark. Enggak. Iya, dia emang di Denmark, dia di Copenhagen. Masa dia jauh-jauh ke Denmark buat demo, bangsat. Kan ongkosnya lebih mahal dari gajinya. Tunggu dulu. Jadi terus dia pegawai di Denmark. Iya. Karena Uniqlo ini kan kerjasama sama buru-buru sama vendor gitu. Nah, ternyata tiba-tiba Uniqlo memutus kerja dengan vendor ini. Oke. Okay. Jadi bangkrut vendornya. Oh. Gak dibayar. Iya. Nah, ini ada 2000 pekerja. Itu dia semua pada nuntut 5,5 juta euro. Dan Warni dan Yayat ini salah satu dari 2000 pekerja. Iya. Banyak gitu. Dia orang Indonesia. Orang Indonesia. Tapi yang diputus itu di Indonesianya doang atau di seluruh dunia? gua nggak ngerti bener dari terus serius gua nggak ngerti. Kasih tahu dong nih, aduh coba gimana coba? Apa? Coba ada pabrik Uniqlo yang di Taman Anggrek Uniqlo, tahu nggak ente? Tahu. Itu kulaannya ngambilnya dari Denmark. Iya. Pengepulnya di Denmark, ya kan? Nah, pabrik yang di Denmark ini punya vendor. Vendor ini di tempat di mana 2000 pekerja ini bekerja. Di Indonesia. Kok di Indonesia, kan gua bilang di Copenhagen, Denmark. Oh iya. Nah, terus dia kenapa demo? Ya karena tidak karena bangkrut nih. Nih, pabrik yang 2000 orang nih ada Warni dan Yayat. Tiba-tiba diputus sama Uniqlo kerjasama. Nah, Warni dan Yayat berarti di Denmark. Di Copenhagen ya? Iya, Denmark, iya. Kan? Dia berarti di Denmark, orang Indonesia yang di Denmark kan? Iya, kan dari Denmark. Berarti ini adalah orang Indonesia yang menjadi pencetus demo di Copenhagen. Tadi emang begitu ngomongnya. Gokil ya orang Indonesia ya? Iya. Dimana-mana penyebab kerusuhan.